mundo e tudo não é mais. Uau, é da minha! Ai, eu fiquei feliz. Se serendeu, bateu. Jadi sebentar lagi Koko akan pindah lagi. Mungkin bukan pindah malah. Kita akan beristirahat dulu untuk berbasecamp Ria. Inilah basecampnya Kokom. Ben. Di Lenteng Agung. Ya, ini kahon dari tahun 2011 ada kali. Sampai sekarang 2017. Woi, saya Bung Dion kesini, saya mau cabut ya. Selalu tenang aja, nanti yang udah kesini tuh udah berkah. Sama ini punya SPD kamu kan? Gak apa-apa. Enggak punya, iya, di kamu rumah sih. Oh iya. Tanggung jawab kamu aja. Kamu, kalau kamu jual, jual lah. Kita ada gitu. Iya, kalau. Saya duluan, Bung. Yuk. Thank you, Bung. Iya, Bung. Thank you ya. Thank you, Bung. Duluan, Bung ya? Iya, Bung. Pasar Senen. Mau ke Jogja. Naik kereta. Kita harus naik. Grab share. Naik Grab share. Mas Tat. Ini Bu Hamil. Gimana hari ini? Gimana? Nggak gimana-gimana lah, Mas. Pucing. Mantap. Jam 11 berangkat dari Pasar Senen. Setengah 11 sampai Jogja jam? Setengah 7 pagi langsung santai dulu, tidur dulu. Tanggal 21 baru ke Solo karena pamilan pentas di Solo nanti ya. Kita udah email-emailan sampai Mas Didin ini tahu segala. Nelfon saya tadi. Siapalah seorang saya sampai saya ditelepon Mas Didin ini tahu. Seorang maestro tari di Indonesia. Jadwal keretanya masih setengah 11, sementara sekarang kayaknya masih setengah 9, jadi santai dulu, ngopi dulu. Zaman kecil, waktu lebaran, aku nggak bisa duduk di atas, pasti tidur di bawah. Selalu banyak cerita kalau di naik kereta itu ya. Semalam karena terlalu dingin dan petugasnya 3 kali dibilangin kita komplain, gak respon sama sekali gak respon. Good job PT KAI, good job, hebat. Untung ya suami saya gak buka bordes lagi. Coba terus itu untung dia gak ekstrim, cuma matiin AC. Ntar kalau yang saya lain matiin salah AC lagi aja. Saya karena sangat amat dingin, kita bayar, kita juga butuh pelayanan, kayak kita gak masuk kulkas soalnya. Terlalu dingin tapi no problem, emang selalu gitu. Karena kadang-kadang nyeting
pasti harus setiap kali kayak nyeting piano, nyeting gitar, kadang-kadang harus setiap kali ini. Coba kalau aku yang bentak-bentak, ntar gimana? Salah. Bayangin ada anak kecil di sini. Ini itu gerbong, bukan kulkas. Ini dinginnya udah kayak kulkas, tau nggak? Orang semua menggigil kedinginan. Masa dari ujung nomor 1 sampai nomor 24 ngomongnya apa? Mbak, Pak, AC-nya minta tolong di kedinginan. Udah ngomong kedinginan. Kecilin apa digedein? Harusnya sih digedein derajatnya. Emang khusus kalau ini di sini, Pak ya? Iya, Mas. Di aplikasi kalau enggak enak, Pak ya, kalau di situ. Kalau si Lempuyangan di flyover ini atau di sebelah pertigaan sana, Kak. Tadi sih kita tidur dulu ternyata di rumah Bui. Gila capek, ngantuk banget. Ambil motor, habis itu kita pulang ke rumah dulu. Jadi begitulah kira-kira rute kita kalau pulang ke Jogja, Jakarta, Jogja, Jakarta. Hampir 10 kali lebih kita melakukan hal ini. Lebih? Lebih. Sawah! Kita lihat sawah. Karena memang... desa. Mbak Nata ini rumahnya di sini. Di desa. Dan kebetulan juga ada kegiatan juga di sini ya, dan akhirnya akan banyak kenalan sama teman-teman seniman di sini. Tonton. Aduh, baunya segar banget. Halo pelanggan, enggak ada. Sertifikat. Sebetulnya di Bojonegoro banyak banget sertifikat seperti ini yang aku tidak tahu akan dipakai buat apa. Mungkin buat dipajang tua nanti kali ya. Ini saya lagi jualan ya, jasa titip, jasa titip. Mau pesan kue, mau pesan kue. Ya boleh kalau mau pesan kue ya. Oke, untuk kali ini segitu aja dulu. Mungkin perjalanan-perjalanan tadi menggambarkan bagaimana tidak ada yang mudah di setiap perjalanan. Disitulah serunya berjalan, melakukan petualangan perjalanan. Karena kalau mudah, mungkin semua orang akan melakukannya. Oke, sampai jumpa lagi nanti di video-video yang berikutnya. Saya nggak tahu juga mau bikin video apa, tapi mudah-mudahan akan terus membuat video. Sampai jumpa bersama saya, Banon Gautama, dan istri saya. Markona? Enggak. Natasa. Dadah. Dadah.